Dalam tempoh dua dekad Yayasan Restu bergerak ke arah memakmurkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Malaysia ini, khususnya di bumi Nusantara dan ke seluruh dunia, dalam menyalin ayat-ayat Al-Quran, dan yang lebih utamanya tujuan penubuhan yayasan ini ialah ke arah menyebarkan satu pemahaman Al-Quran yang lengkap dari segi terjemahan dan juga tafsirannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kamu ialah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Seperti mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "In tansurullaha yansurkum." Ini satu jamin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu menolong Allah, maknanya menolong syariah Allah, menolong Al-Quran, Allah akan menolong kamu dunia dan akhirah insya-Allah taala. Kita melafazkan niat kita bahawa kita sama-sama insya-Allah akan menjadi penjaga Al-Quranul Karim di Malaysia ini. Dan insya-Allah dianya akan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi yang kita cintai pada hari ini.